Bapak-bapak pendeta-pendeta, hari ini saya mau sampaikan, ya ini gubernur. Gubernur itu mewakili Indonesia. Ya, negara punya perwakilan yang ada di sini. Ada Garuda di topi, ada Garuda di dada. Tapi bawa dari sana sampai ke sini itu tidak sopan. Ya, bawa ke sini, tidak masuk tangkap di airport di sini dengan cara yang baik. Bawa ke tempat lain. Ya, kasih naik itu Trigana, terbang sampai di sana. Nah, karena di orang Gidi, pendeta, nagarakti, wonuk nagati, nagao, nagati, ya, tidak pikir dalam mobil orang dari Jayapura, dari Kero, dari Koya mau ke sini, saya kita bawa bapak hati-hati, hati-hati, bawa kilat, apa yang terjadi dalam mobil, pesawat, apa yang kurang? Apa yang kurang? Gereja kita salahkah? Salahkah melahirkan Lukas NMB? Salahkah melahirkan Kenius Koya? Salahkah melahirkan Yunus Bonda? Salahkah melahirkan John Tabo? Salahkah melahirkan Ones Bahabol? Salahkah melahirkan Timotius Murib? Salahkah? Gereja ini salahkah? Kimai, pendeta bangkit, berdiri! Bawa dengan pesawat. Ketua KPK datang. Saya di taruhan. Bapak silakan masuk, lihat Bapak di dalam. Masuk tikus basah. Tapi apa yang dilakukan di sana? Bapak Ibu sekalian, jahat. Mari, pendeta buka mata. Lihat situasi hari ini. Jangan khotbah biasa-biasa. Jangan khotbah biasa-biasa. Ya, ini satu pelanggaran hak. Dewan Gereja Papua hari ini hadir untuk menyerahkan, bukan Dewan Gereja Papua hari ini hadir, bukan hosana haleluya, itu kamu pendeta-pendeta punya tugas. Kami hadir untuk bicara tentang tidak punya suara. Ya. Tanah ini, negeri ini, bangsa ini, Bapak Ibu gembala-gembala yang dikasih oleh Tuhan. Wono nagao, wono naga, mereka bawa selama 5 hari. Selama 5 hari dia tidak makan. Selama 5 hari tidak bisa minum obat. Ya, makanannya beli restoran di luar baru kasih masuk. Tolong rekam samping suara. Ya, rekam itu bawa itu beli nasi kotak dari luar baru kasih dia makan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Selama 5 hari ya tidak bisa ganti pakaian. Ya, kincing berak semua di dalam tempat tidur. Pemimpin Papua Lukas Kim. Ya. Ya. Oh, jangan tidur. Gembala jangan tidur. Ya, jangan munafik. Ya, jangan Judas. Gereja kita punya sikap jelas. Menuju ke mana jelas. Kawal ini, kader-kader ini kita kawal. Kita kawal. Pemimpin-pemimpin Papua ini kawal. Mau jadi gubernur kita kawal. Mau jadi wali kota, ya. Wali kota calon ini. Kita mau kawal. Mau apa? Ya. Kalau mau masuk penjara kita kawal. Dia bangun negeri ini, bangsa ini, bangunan ini. Mau bangun untuk siapa? Untuk kamu. Baru ada pendeta yang jadi Judas. Ada orang yang jadi Judas hanya cari piring karena tidak dikasih uang. Kok bisa jual teman? Ya. Ya. Tidak kasih uang,